करेंगे तो बात करते हैं क्या तो आ गए हम तो हम लोग को करते हैं नाम है हम लोग दूसरा बात है ये होगा या ना लैंड इज इट टू दिस पर सकते हैं नहीं आते हैं मैं अपने मैं वाले

kan <laughs> ganti background lagi ya Mas Saya kirimkan ke WA atau langsung juga sudah, sudah ada backgroundnya aku saya nek kurang gantinya itu loh. Oke, okay. Dan di kantor Mawon. Yang pakai gantinya sudah yang ini, ada ini, aku saya download tuh kan. Kesana Pak Asmi, Miku. <laughs> <laughs>

Monggo Pak Ketua jika sudah siap bisa kita mulai mawon saya kita mulai pak ketua ya yeah. yes yeah, siap mas ferry yeah, siap yeah. langsung pak asmi dimulai cek cek suara saya bisa didengar bisa jelas sekali bisa bapak <tuh>

Ketua LPPN GN Rokok, Dr. Ahdi MG, yang menghormati Bapak Kampus PKM menghadir kepada masyarakat Pakai Ridian Perempi dan menghormati hadir eh, di pula di sini eh, Ibu Korpus PSGA, Pusat Sudi Jendri dan Anak, Dr. Hjaya Sinatengupah, serta eh, Pak Korpus Uh, penelitian Bapak Dr. A. Afif Saiful Mahmudin. Uh, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa yang mana pada kesempatan pagi hari ini di bulan yang penuh dengan keberkahan kita bisa bersilaturahim, bisa bertatap muka secara virtual dalam rangka untuk melakukan sosialisasi pelaksanaan kuliah pengabdian masyarakat tahun 2024. Dan semoga uh, acara nanti berjalan lancar dan tanpa suara suatu apapun. Amin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah jalan untuk Nabi Muhammad salam salam dan dan semoga kita mendapatkan syafaatnya Amin. Uh, baik uh, Bapak Ibu dan siswa semuanya, uh, di sini saya akan memandu ya jalannya kegiatan sosialisasi KPM 2024 ini dan nanti uh, sebelum kita memasuki acara inti uh, langsung saja ya untuk mempersiapkan dengan dari Pak itu, di MAG untuk memberikan sambutan waktu dan tempat di Halo Pak, Pak Ketua. Benar Pak, Mas Asmi, kurang begitu jelas. Oh iya. Uh, sudah jelas nih Pak. Oh sudah, agak jelas ya. Hmm. Oke, okay, uh, untuk mempersingkat waktu, uh, mari kita dengarkan arahan, masukan dan bimbingan dari Bapak Ketua LBPM, BN Prabowo kepada yang terhormat Bapak Dr. Ahmad Jibril. Oke, okay, waktu dan tempat disilakan. Assalamualaikum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wa syukurillah ala nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya. Amma ba'du yang saya banggakan tim LPPM YIN Ponorogo, ya, Mbak sekretaris LPPM, Mbak Weni, dan juga korpus, khususnya korpus pengabdian, Mas Peri Diantoro, dan juga korpus-korpus yang lain, dan termasuk juga uh, presenter, moderator, ya, Mas Asmi, dan yang saya banggakan, seluruh para mahasiswa mahasiswa calon peserta KPM 2024. Pertama, saya ucapkan selamat eh, berpuasa di bulan Ramadan ini yaitu Syahrul Ramadan, Syahrul Kiam, Syahrul Mubarak. Mudah-mudahan puasa kita Diterima dan mendapatkan nikmat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, ya amin, amin. amin. <tuh> anak-anakku yang saya banggakan, LPPM merupakan lembaga di IAIN Ponorogo yang menangani tentang penelitian dan pengabdian. Kali ini khusus tentang yaitu pengabdian yang harus dilakukan oleh mahasiswa yang itu termasuk kurikulum yang harus ditempuh oleh seluruh mahasiswa. Maka ini merupakan sebuah momentum dan saya ucapkan selamat saudara akan menjadi peserta KPM 2024 yang insya Allah dalam jangka tidak lama akan kita lakukan. Kembali ke LPPM YIN Ponorogo, eh, ada koordinator pusat pengabdian masyarakat, yaitu Mas Peri Diantoro, yang ini nanti akan eh, memberikan sosialisasi dan juga akan melaksanakan serta ikut eh, ke mensukseskan KPM 2024. Maka pertama ini adalah momentum yang bagus untuk para anak-anakku. KPM ini merupakan, tadi saya sampaikan, wajib harus ditempuh oleh mahasiswa. Karena memiliki SKS eh, 4 atau enggak salah ya, 4 atau 6 mas Beria. Nah. Ada SKS-nya. 4 SKS. 4 SKS. -nya. Ya. Empat SKS. Empat SKS. Jadi mahasiswa harus lulus KPM ini. Kalau tidak ikut KPM dan tidak memiliki nilai otomatis, saudara tidak bisa melanjutkan kuliah dan tidak bisa meraih gelar sarjana seterata satu. Oke, okay. KPM 2024 ini adalah KPM yang lebih berorientasi kepada preferensi KPM, LPPM mengalukan, melakukan avokasi dan melakukan pendampingan sehingga menyediakan KPM yang orientasinya preferensi, yaitu sesuai dengan preferensi kesukaan pilihan daripada para mahasiswa. Para mahasiswa diberi kesempatan untuk memilih berbagai menu-menu program LPPM 2024. Nanti akan dijelaskan lebih rinci oleh Mas Korpus, ya, dari ada yang mono, ada yang multi, ada yang moderasi, dan aneka ragam. Secara intensif nanti akan disampaikan. Yang kedua, perlu dicatat bahwa KPM ini kegiatan akademik ya. Kegiatan akademik yang hampir sama dengan mata kuliah-mata kuliah yang lain, sehingga mungkin tidak ada perlu perlakuan khusus yang terkait dengan eh, apa ini, finansial atau mungkin pendanaan, sehingga perlu disiapkan anak-anakku karena ini KPM di lapangan, di lokasi, dipersiapkan mentalnya dipersiapkan fisiknya, dipersiapkan kesehatannya, dan dipersiapkan apa ini kemampuan komunikasi serta finansial ya, ya disiapin nih sanggulnya nih, gitu ya. Nanti Lebaran minta sanggul yang baik, minta sanggul yang bapak ibu dan mungkin siapa tahu nanti ada saudara yang ini saya bapak ibu atau sedulur kakak, aku mau eh lah. Nanti di kelompoknya nih sanggulnya nih, Nah, nanti di persiapan apa ini, KPM 2024. Karena selama satu bulan para anak-anakku nanti perlu sangu atau perlu pembiayaan. Perlu pembiayaan, pembiayaan. Perlu avokasi kesehatan, perlu avokasi, apa ini, akomodasi, perlu avokasi tentang eh, transportasi dan lain-lain. Maka perlu anak-anakku mempersiapkan uh, secara matang tentang KPM 2024 ini. Uh, yang keempat anak-anakku Juli Agustus itu bulan-bulan ekstrim agaknya, kemarau ekstrim ya, kemarau ekstrim karena kemarau ekstrim ini perlu apa ya terapi khusus, ya. terapi khusus mungkin perlu Uh, baju mantel, uh, baju atau mantel atau selimut yang agak tebal, terus kemudian ada uh, siap nih minum-minum yang hangat, ya, disiapin nih jahe atau mungkin apa gitu ya, nah, karena cuacanya nanti Juli Agustus itu musim kemarau dan kemungkinan juga agak agak sulit uh, air gitu ya maka harus dipersiapkan. Kemudian yang kelima kali bahwa karena tadi itu preferensi maka ada program-program uh, spesial di dalam KPM ini yang berorientasi kepada kepentingan institusi ya. Ada KPM di antaranya go internasional ya. Nanti ada KPM yang ke luar negeri. Kalau memang berminat, sekarang dipersiapkan. Tentunya ada tes, ada varian-varian yang harus dipenuhi. Ada KPM Nusantara. Nanti ketemu dengan perguruan tinggi berbagai di seluruh Indonesia di bawah PT KIN. Nah, menu-menu itu mulai sejak dini dipersiapkan. Karena ini momentum untuk apa ya memperoleh experience memperoleh pengalaman. Ya, kalau umpamanya kita menyiapkan diri menjadi seorang sutradara begitu ya. Kita akan menjadi bintang film di lokasi KKN ya. Dan kalau perlu malah sekarang disiapkan buat saja sebuah narasi film gitu ya. Nah, narasi film di lokasi KKN ya dibuatkan apa naskah film siapa tahu nanti saudara di KPM di lapangan itu nanti akan menjadi sebuah sebuah novel atau yang nanti pantas untuk diangkat di film kan begitu ya. Menarik kalau itu dilakukan. Pernah ya anak-anakku dengar atau melihat film apa ya KPM di desa mana ini Mas Asmi saya lupa itu. Di kemarin tuh. Di, di desa penari ya. KPM di desa penari. Ya, itu kan berangkatnya dari pengalaman KPM kemudian diangkat menjadi layar lebar ya. Mungkin saudara mungkin ketepatan kulitnya hitam, orangnya manis lah. Ya, mungkin aja dibuatkan narasi film yaitu si hitam manis di desa Mas Aidi, katakanlah ya, gitu ya. Nah itu di lokasi KKN itu adalah kita mempersiapkan diri kita menjadi seorang artis, seorang aktor, yaitu sebuah film. Nah itu dan juga juga bisa menjadi media komunikasi karena begitu dengan dekat uh, apa ya para bintang-bintang film teman-teman itu anggap saja ini artis-artis, aktor-aktor yang sama-sama syuting -sama di lokasi ya nah siapa tahu biasanya itu kalau artis aktor di lokasi itu terus akhirnya muncul uh, ketemu jodoh yang namanya cinta lokasi itu mungkin pernah dengar kan ada kakak kelas saudara itu ketemu di lokasi lah namanya cilok oh, cilok itu kan disunduki ya kita cilok makanan dari Bandung enggak ya, itu dulu berangkatnya dari cinta lokasi cinta lokasinya para Para aktivis aktor, ya, saudara, anggap aja menjadi aktivis aktor di sana, tapi tentunya harus berperilaku baik, berperilaku yang menjunjung tinggi nilai-nilai uh, religius, nilai-nilai humanistik, nilai-nilai uh, kampus kita, YIN, uh, uh. ya, UN suara Pak Ahmad ini di akhir Ramadan sudah setengah hilang ini. <laughs> ya. Oke, pokoknya anakku ini pokoknya seneng lah KPM itu. Pokoknya full seneng. Full bahagia. Pokoknya kita namanya bisa cross country ya. Menikmati alam yang indah di desa-desa yang telah diciptakan oleh Allah. Nanti di sana akan ada air mengalir dari gunung ada bunga-bunga yang mekrok di desa, ada termasuk juga aneka ragam perilaku tutur kata dengan orang desa. Wah menarik sekali ya anak-anakku ya. Pokoknya seneng. Pengalaman Pak Amadi dulu KPM tahun 89 itu seneng saya dulu. Betapa tidak seneng. Saya dulu pulang KPM itu sampai sampai senangnya orang desa itu disambut dengan tangis semuanya dikasih sanggup beras 20 kilo, dikasih uang 20 ribu, dikasih ayam goreng, dikasih ayam hidup. Wah saya dulu senang sekali KPM itu anak anakku ya. Pokoknya senang bahagia kita menciptakan amal prestasi di masyarakat. Itu aja ya. Nanti secara spesifik, nanti Mas Ferry, Korpus Pengabdian akan menjelaskan secara rinci. Intinya, mari kita belajar untuk bertransformasi dengan masyarakat secara lah, real dari kampus ke masyarakat. Terima kasih. Selamat berpuasa, selamat Ramadan. Selamat mempersiapkan diri KPM 2024 dan sukses KPM 2024. Amin, amin, amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima, kasih. Terima kasih, Bapak Ketua LPPM, Bapak Dr. Rahmati, dan BG. Yang intinya, norma uh, mahasiswa ini diminta untuk persiapan yang luar biasa. divisi visinya harus matang, ya, Jadi harus punya ide-ide dan gagasan-gagasan yang dia bisa diaplikasikan di masyarakat itu. Uh, baik uh, selanjutnya mari kita uh, dengarkan atau kita baca doa ya dulu dari yang akan disampaikan oleh Pak Dr. Afif waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم إني أسألك أن يحرق الفاتحة المعصومة وسبع مثل أن تفتح لنا بكل خير وأن تفضل علينا بكل خير وأن تجعلنا لنا من أهل الخير وأن تعاملنا معاملتك أهل الخير وأن تحفظنا في أدياننا وأنفسنا وأولادنا وأهلنا وأشرارنا.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Semoga dengan pembacaan doa tadi menjadi kita supaya kegiatan KPM ini dari awal dari proses sosialisasi sampai penulisan laporan bisa berjalan lancar dari Allah dan tidak ada halangan Amin. Baik, uh, teman-teman mahasiswa, setelah ini kita akan mendengarkan uh, paparan ya, mengenai pelaksanaan kegiatan KPM tahun 2024. Nanti langsung akan disampaikan oleh Bapak Orpus pengertian Masyarakat, Bapak Ferry Diantaro. Nah, ini uh, momen yang sangat penting yang harus benar-benar disimak harus benar-benar didengarkan karena uh, banyak sekali pengalaman-pengalaman tahun lalu itu mahasiswa nggak ikut uh, sosialisasi kemudian bolak-balik bertanya sana kemari kemudian ada informasi-informasi yang simpang siur belum jelas seperti itu. Nah, ini di sosialisasi ini nanti semuanya akan dijelaskan, semuanya akan disampaikan. Oleh sebab itu jangan sampai eh, meninggalkan Hah? apa namanya? Zoom ataupun YouTube-nya. semuanya harus menyimak ini supaya jelas nanti tidak ada beragam pertanyaan-pertanyaan karena nanti akan banyak sekali hal-hal uh, yang bisa. Okay. baik untuk mempersingkat waktu silakan kepada Bapak ke Ferry Damber MPDI waktu cepat Oke, okay, terima kasih Pak Asmi atas waktunya Bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bismillah, Alhamdulillah, la hawla wa la quwata ila filah. Asyadu ala ilaha ila Allah, asyadu ana Muhammad, ala batu wa rasuluh, la nafiyah ba'dah. Rabbi sadri wa yasir amri wa hadul min lisa li yafqaul amma ba'du. Pertama, yang terhormat, Bu yang Yaya Ponorogo, yang kami hormati, Bapak Dr. Ahmadi, selaku Ketua LPPM Yayan Ponorogo. Kemudian yang saya hormati pula, Bu Sekretaris LPPM Yayan Ponorogo, yang kami hormati pula Bapak dan Ibu Koordinator Pusat yang ada di LPPM Yayan Ponorogo dan seluruh teman-teman kawan-kawan kru LPPM Yayan Ponorogo dan yang saya banggakan, saya cintai, saya sayangi calon peserta KPM tahun 2024 yang hari ini hadir dalam media Zoom In dan Zoom Out. Zoom In yang ada di Zoom ini dan yang Zoom Out mungkin yang uh, di luar Zoom atau yang sedang menyimak di YouTube LPPM Yain Porogo. Uh, semuanya saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya. pertama, syukur alhamdulillah pagi hari ini di bulan suci Ramadan uh, yang mungkin tadi malam telah menikmati Lailatul Qadar, hari ini kita uh, bisa bertemu bersilaturahmi. syukur alhamdulillah karena semuanya berkat uh, skenario dari Allah Subhanahu ta'ala yang telah memberi kita kesempatan, memberi kita kesehatan meskipun di bulan puasa tetapi kita masih tetap semangat menjalankan aktivitas kita yaitu mungkin kegiatan akademik hari ini yaitu uh, kaitannya dengan KPM. Kemudian salawat beriring salam kita aturkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam Nabi dan Rasul akhir zaman suatu Hasan bagi kita sudah taala dan bagi kita. Mudah-mudahan kita semuanya dihabis sebagai umat beliau yang kelak nanti akan mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Eh uh, teman-teman semuanya peserta KPM, calon peserta KPM tahun 2024 yang saya banggakan, izinkan saya di sini untuk menyampaikan hal-hal uh, yang berkaitan dengan program KPM yang akan kita laksanakan uh, akan datang. Saya share screen ya. ya kan Baik. Ah. Hari ini kita akan sampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan kuliah pengabdian masyarakat di tahun 2024. Eh uh, pertama begini teman-teman. Kami berharap gitu ya teman-teman semuanya bisa apa ya uh, ya memang harus bisa respon terhadap apa yang informasi apa saja yang berkaitan dengan KPM ya tetapi kami berharap bahwa informasi-informasi yang berkaitan dengan KPM kami mohon diverifikasi informasi itu kepada sumber yang memiliki otoritas ya yaitu di lembaga penelitian dan pengabdian pada masyarakat artinya sumber yang resmi itu berasal dari kami dari LPPM bila ada mungkin share share dan share kaitannya dengan informasi KPM ataupun apa, tolong e, ditabayun ya, ditabayun kalau memang itu tidak jelas atau memang belum pasti atau informasi itu tidak bersumber dari kami, tolong itu mungkin bisa diabaikan. Atau kalau menimbulkan keraguan mungkin bisa ditanyakan kepada kami. Jangan langsung e, ketika ada informasi apapun di e, minta mentah-mentah begitu saja. Ya, saya kami berpesan seperti itu karena sebelum kegiatan ini kita mulai sudah mungkin bersilauaran kaitannya dengan uh, pendaftaran sudah diakhiri pendaftaran sudah dimulai dan lain sebagainya. Ini bagaimana? Ini bagaimana? Dan lain sebagainya. Baik. Uh, slide saya kelihatan ya. Kelihatan. Mohon izin bagi yang kelihatan. punya kreativitas untuk melukis. Uh, dihentikan dulu ya, aktivitas melukisnya uh, biar tidak mengganggu pandangan teman-teman uh, yang lain. Uh, mengapa kita harus KPM gitu tadi? Disampaikan oleh Pak Ketua, ini adalah kegiatan akademik, kegiatan intrakurikuler sama seperti dengan kegiatan uh, perkuliahan mata kuliah yang lainnya. Nah, kegiatan KPM ini uh, memiliki... Bobot SKS mungkin lebih besar daripada mata kuliah yang lain, yaitu ada empat SKS. Kegiatan KPM ini merupakan kegiatan intrakurikuler, gitu ya, dalam bentuk eh, pengabdian masyarakat, di mana kita atau teman-teman mahasiswa itu akan belajar secara langsung di masyarakat, akan melakukan penelitian di masyarakat, dan akan bekerja bersama-sama dengan masyarakat ya. Jadi KPM ini bentuk pengabdian yang dilakukan oleh mahasiswa. Namun KPM bukan atau tidak sama dengan bakti sosial, harus dibedakan. KPM bukan bakti sosial, tetapi KPM ini adalah kegiatan partisipatif, kegiatan pemberdayaan, kegiatan berbasis pemberdayaan yang di mana ada kerjasama antara mahasiswa dengan masyarakat. Saling uh, ada simbiosis mutualisme. Saling ada peran partisipatif antara keduanya. Antara masyarakat dan juga uh, mahasiswa. Bukan kegiatan bakti sosial. Nah ini harus data. Mungkin teman-teman sudah banyak melakukan kegiatan di masyarakat. Mungkin dalam bentuk bakti sosial. Tetapi KPM bukan atau tidak sama dengan bakti sosial. Ada muatan-muatan akademiknya. Ada menggunakan metodologi uh, pengabdian. Ya, ada menggunakan metodologi pengabdian, ada proses analisis, ada proses penelitiannya, ada proses belajarnya. di situ ya, jadi kaitannya dengan KPM seperti itu, jadi tidak bisa kita samakan KPM itu sama dengan mungkin bagi sosial. KPM ini adalah bagian dari tri dharma perguruan tinggi dalam uh, tri dharma yang ketiga, yaitu uh, pengabdian masyarakat. Pengabdian masyarakat KPM yang dilakukan oleh siswa ini mengapa kita harus KPM ini ya lagi ini adalah kegiatan intrakurikuler sama dengan uh, kegiatan perkuliahan lainnya kalau kita melihat dasar hukumnya ini sangat banyak sekali nanti terakhir adalah dasar hukum yang kita gunakan adalah pedoman nah, pedoman KPM tahun 2024 yang sudah di uh, apa namanya menunggu otorisasi dari uh, bu Rektor Nah ini teman-teman yang mungkin perlu kita perhatikan. Ya, perlu kita perhatikan. Syarat dan ketentuan peserta KPM. teman-teman nah, ini adalah calon peserta. Masih saya sebut sebagai calon dan juga mungkin belum mendaftar. Nah, pertama adalah mahasiswa dari aktif YN Ponorogo semester berjalan. Artinya satu ini, mahasiswa aktif YN Ponorogo semester berjalan itu semester berjalan hari ini. Yaitu semester 6. Karena proses pendaftaran nanti akan dilakukan di semester 6 ini. Maka teman-teman yang mau mendaftar KPM harus aktif. ya Harus aktif di semester 6 ini. Itu satu. Kemudian mahasiswa aktif di semester berjalan itu nanti di semester berikutnya teman-teman juga harus aktif. Karena input nilai KPM itu di semester 7. Nah, maka ketika teman-teman mengambil program KPM, kita uh, apa namanya kita beri wanti-wanti jangan tidak aktif atau mungkin ngambil cuti. Harus aktif. Yang hari ini semester 6 itu cuti, otomatis dia tidak bisa mendaftar karena dia tidak bisa uh, tidak disebut sebagai mahasiswa aktif. Begitu juga nanti ketika dia semester 7 meskipun hari ini daftar dan ikut KPM dan di semester 7 dia tidak aktif, otomatis dia tidak dapat nilai KPM. Itu maksud mahasiswa aktif pada semester berjalan karena KPM ini e, berada di antara semester genap dan semester ganjil. Kemudian yang kedua telah atau sedang menempuh minimal 100 SKS. Nah, silakan nanti dilihat dan sementaranya semuanya di siakat tiga masing-masing sudah sampai 100 atau belum. Di situ itu adalah syarat yang kedua. Ya, 100 SKS. Ini nanti dalam Uh, proses pendaftaran di pendaftarannya nanti akan melalui akun gapura atau siakat teman-teman nanti akan secara otomatis siapa yang belum mencapai 100 SKS akan tidak bisa mendaftar. Nah di sini ada kata telah atau sedang. Artinya uh, yang kalau kita ambil kata telah itu berarti di transkip sudah muncul, sudah muncul di atas 100 SKS. Kalau yang kalau ada kata kita tambahi kata sedang itu artinya ketika ditranskrip itu belum 100 katakanlah 98 tetapi ya eh, yang bersangkutan di semester 6 ini atau di semester berjalan ini mengambil katakanlah 20 SKS nanti ini bisa bisa kita masukkan di situ. Ya, bisa bisa apa namanya? Eh, bisa ikut mendaftar karena mungkin antara satu fakultas dengan fakultas yang lain ya eh, ada perbedaan SKS atau paling tidak di sini kita sebutkan minimal 100, eh, semester 6. Kemudian yang berikutnya membuat fakta integritas peserta KPM yang ditandatangani oleh yang bersangkutan yaitu peserta, mahasiswa dan orang tua, wali atau mungkin yang sudah punya suami bagi mahasiswi yaitu suaminya di atas materai 10.000 nanti uh, template-nya ada jangan sampai nanti uh, keliru. Kemudian yang keempat ketentuan yang keempat disarankan atau dianjurkan peserta memiliki asuransi kesehatan bisa itu kis bpjs atau mungkin asuransi-asuransi yang lain. Artinya apa di sini kami memberikan antisipasi bila tadi pak ketua sudah menyampaikan mungkin ada kegiatan uh, kita nanti di Juli Agustus ada kegiatan mungkin Uh, cuaca yang mungkin ada perubahan cuaca Nah uh, ketika ada hal-hal yang tidak kita inginkan Nah teman-teman bisa menggunakan asuransi itu Sebenarnya kita tidak ingin Atau kita tidak berharap Hal-hal uh, yang tidak kita inginkan Atau mungkin Hal-hal uh, buruk menimpa kepada kita Kita tidak ingin Tapi adalah satu bentuk antisipasi Oke okay, ya Ini untuk persyaratan Sini ada Harus mahasiswa aktif 100 SKS KS, integritas. Oke. Nah, ini mungkin yang ditunggu-tunggu. Jenis program ketika kita sudah mempunyai persyaratan sudah syarat berarti kemudian jenis program yang kita tawarkan. Ya, yang kita tawarkan. Ada empat jenis program KPM yang kita tawarkan. Ada KPM monodisiplin, multidisiplin, KPM tematik inisiatif mandiri atau KPM tim gitu nanti, terus kemudian KPM responsif. Seperti apa nanti setelah ini kita bedah satu persatu. Kemudian ada dua lagi, yaitu jalur kompetitif. Ya, jalur kompetitif. Artinya uh, jalur kompetitif itu ya nanti akan dilakukan proses seleksi. Ada International Community Service Program dan KPM kolaborasi Nusantara. Nah. Yang jalur kompetitif itu adalah ya nanti setelah mungkin kalau bagaimana pendaftarannya ya berarti yang utama untuk teman-teman harus daftar ini dulu empat memilih dari empat program itu baru nanti kalau ketika kita ini kita buka ya nah, syarat untuk mendaftar dulu ini sudah terpenuhi artinya ini adalah eh, tambahan tetapi ini juga memang eh, hal-hal yang juga penting harus yang penting bisa diikuti nya yang reguler-reguler itu ada empat ini kemudian ini ada tambahan yang jalur kompetitif ketika teman-teman misal ketika teman-teman ingin memilih yang jalur kompetitif mulai yang internasional misal teman-teman harus daftar ini dulu tetap harus daftar yang empat ini milih salah satu jadi tidak bisa teman-teman hanya cukup mendaftar ini saja nanti kalau ini diterima nggak ya akan uh, apa namanya tidak ada masalah. Tetapi ketika di dalam jalur kompetitif ini teman-teman tidak diterima dan di sini tidak mendaftar, maka itu akan menjadi masalah. Teman-teman tidak akan terdata sebagai peserta KPM. Karena kalau ini sudah ditolak, sudah otomatis lepas. Tapi ketika di sini di dua ini ditolak, lepas, tapi di sini kita masih punya satu cantolan. Oke, nanti bisa diperhati apa namanya bisa kita perjelas. Nah, kita bedah satu persatu. Ini ya, untuk KPM monodisiplin. Nah, satu tim atau kelompok terdiri dari satu jurusan atau satu KPM. yang nah. sama. Misal yang sudah mengirim apa namanya mengkonfirmasi HTN sari-sari bisa ini satu HTN satu jurusan Nah, atau mungkin satu kerumunan, rumpun keilmuan yang sama itu, ketika mungkin satu kelompok HTN e, sisa dari jumlah total yang mungkin kelompok yang kita buat sisa mungkin bisa digabung dengan e, ahwal usah atau hukum keluarga, sama-sama rumpun keilmuan hukum. Masih pun, satu hukum tata negara, satunya hukum keluarga, tapi masih satu rumpun e, ilmu hukum. Itu maksudnya yang rumpun keilmuan yang sama. Terus kemudian menjalankan program kerja inti pengabdian berdasarkan tema pengabdian jurusan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan aset masyarakat. Artinya ini eh, ketika kita mengambil eh, KPM mono maka eh, tema pengabdian jurusan atau rumpun jur keilmuannya ke ke itu harus diperkuat di situ. Harus lebih kuat Tentu juga harus memperhatikan kebutuhan apa yang ada di sana. Kemudian penentuan anggota kelompok dan lokasi KPM dilaksanakan oleh tim panitia. Oleh tim panitia ya. Jadi nanti untuk uh, penentuan kelompok dan lokasi kami yang menentukan. Teman-teman tidak bisa menentukan sendiri. Ya tadi kami yang akan menentukan. Rencana lokasi ada di enam kecamatan. Eh sorry. Uh, ya enam kecamatan di Kabupaten Ponorogo. Rencana kita ambil di kecamatan Bulung dan Pudak. Ada di Kabupaten uh, Magetan, ada di kecamatan Parang dan Poncol. Ini kecamatan-kecamatan yang dingin nih ya. Kemudian ada di Kabupaten Wonogiri, kita ambil Purwantoro dan Bulekerto. Nah, ini masih rencana. Bisa mungkin uh, dalam prosesnya mungkin bisa berubah ya. Ini masih dalam rencana tapi ini mudah mendekati mendekati final kemudian yang selanjutnya KPM multidisiplin KPM multidisiplin ini kalau yang mulu tadi satu jurusan tapi kalau yang multi ini adalah gabungan beberapa jurusan ya gabungan beberapa jurusan itu untuk programnya adalah program yang mana program ini mengembangkan potensi dan aset masyarakat desa jadi tidak membawa tema jurusan, tapi eh, apa yang ada di masyarakat itulah yang bisa dikembangkan, ya. Jadi tema-tema jurusannya tidak tidak begitu nampak, tapi menyesuaikan mengembangkan apa yang ada di masyarakat. Penentuan anggota kelompok dan lokasi KPM dilaksanakan oleh tim panitia juga. ini kami yang akan menentukan itu rencana lokasi sama di tiga kabupaten. 6 kecamatan Bulung Kuda Parang Woncol Purwantoro Purwantoro ya Purwantoro dan Bulukerto. ini untuk untuk uh, multi mungkin masih sama dengan kalau sudah mungkin sudah diskusi dengan kakak -kak tingkat mungkin uh, sama kemudian yang ketiga tadi ada KPM tematik eh sorry iya tematik inisiatif mandiri atau mungkin kita sebut sebagai KPM tim gitu ya tematik tematik inisiatif mandiri tema KPM tim tahun 2024 ada lima ini hanya lima tidak uh, keluar dari lima ini ini yang sudah kita tentukan dalam pedoman lima satu moderasi beragama dua berbasis usaha dan perekonomian rakyat tiga halal center empat ramah anak dan gender lima mengabdi untuk disaku. ini lima mengabdi untuk desaku nah, apa ini nanti kita cek jadi teman-teman ketika ada yang milih KPM tematik, lima tema ini yang harus diangkat. Temanya ini. Jadi mandiri, tapi temanya tetap kita, kita tentukan. Tidak keluar dari lima tema ini. Ketika nanti usulannya keluar dari lima tema ini, otomatis sudah kita tolak. Nah, karena KPM tematik ini, ya, KPM tim ini, nah ini di sini, diinisiasi oleh gabungan mahasiswa dan atau calon dosen pembimbing lapangan. Jadi ini uh, inisiatornya ya teman-teman. Artinya teman-teman mungkin punya komunitas atau punya uh, pertemanan, membentuk satu grup, membentuk satu kelompok, nah, mengusung satu tema dari lima tema itu. Ya, nah, uh, ini at atau mungkin uh, ada permintaan masukan dari uh, dosen. Dia punya program dari lima tema itu, mungkin ada program, kemudian meminta mahasiswa untuk menjalankan program pengabdian ini bisa seperti itu. Nah, Kemudian mengusung tema sesuai dengan ketentuan pedoman tadi lima tema itu lokasi KPM lokasinya di luar tempat KPM mono dan multi. Jadi eh, tempat pemilihan lokasi itu di luar di enam kecamatan tadi, di luar enam kecamatan tadi, ya. Oke, di luar enam kecamatan tadi ini harus dipahami. Ketika mungkin pilihannya ada di tolong bisa diganti. Atau mungkin ketika mengajukan uh, usulan, kok di enam di masih masuk dalam enam kecamatan itu mungkin bisa kita tolak. Kemudian anggota dan lokasi ditentukan oleh mahasiswa dan atau calon dosen pembimbing. Ya, tuh Kemudian satu tim terdiri dari 20 mahasiswa. Ya, 20 mahasiswa yang mewakili seluruh, seluruh fakultas. Ya, yang mewakili seluruh fakultas. Artinya, dari 20 mahasiswa itu empat fakultas yang ada di Yayan Ponorogo itu harus ada perwakilannya. Empat fakultas, kita nyebut fakultas saja, tidak jurusan, tapi fakultas. Misal dari 20 itu dari FTIK ada, dari Fasa ada, dari VB ada dan dari Puat ada. Atau ya artinya empat fakultas itu ada perwakilannya. Nah, itu dengan persentase jumlah, nah ini harus kita tentukan juga, perempuannya 60% dan laki-lakinya 40%. Kenapa nanti kalau kita 50%-50% nanti yang lainnya nanti akan, karena kondisi hari ini antara laki-laki dan perempuan perbandingannya satu dibanding tiga mungkin. Nah, sehingga ya perlu harus kita mungkin kita perbanyak yang perempuannya Kemudian yang laki-lakinya 40 persen atau sekitar mungkin uh, 12 perempuan, 8 laki-laki atau mungkin ya 6 laki-laki, sisanya perempuan itu. Nah itu jadi artinya yang laki-laki tidak uh, jangan melebihi 40 persen gitu. Oke, okay, kemudian calon pembimbing. Uh, lapangan bertanggung jawab penuh melalui mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program. Jadi calon pembimbing lapangan ini juga buka. harus terlibat di awal sejak awal, ini, ya harus terlibat sejak awal. Siapa calon pembimbing lapangan? Calon pembimbing lapangan ini adalah dosen tetap IAIN Ponorogo. dosen tetap IAIN Ponorogo ya dosen tetap yang prof. Jadi ketika teman-teman mulai menyusun program ingin mengusulkan KPM tim ini, silakan langsung mencari dosen yang mungkin bisa diajak komunikasi. Ya, yang mungkin bisa diajak komunikasi diskusi Tinti. untuk membuat program itu. Artinya KPM ini ada inisiatif ataupun ada perancangan dari mahasiswa dan dosen. Oke, okay, mengajukan usulan. Nah, ini. Jadi, usulannya itu diajukan Ayo, ke LPPM dengan dalam bentuk proposal pengabdian pada masyarakat. Nanti template-nya ada, sederhana template-nya, tidak tidak eh, apa namanya, tidak berbelit-belit dan tidak lagi-lagi. Template-nya ada. Ya, sederhana template-nya. Nanti bisa dilihat dan bisa di-download untuk diisi itu template-nya. Kemudian, karena ini adalah mandiri, maka proses perizinan Ya, proses administrasi perizinan teman-teman sendiri yang mengurus untuk yang mengambil KPM, KPM mulai dari tingkat desa atau mungkin sampai tingkat uh, kabupaten di Kesbangpol, Ya, Kesbangpol atau mungkin yang ada beberapa kabupaten mungkin tidak sampai Kepbangkual atau mungkin cukup di kecamatan, tapi harus uh, saya kalau yang umum masih sampai Kepbangkual. Terus kemudian nanti uh, karena ini adalah sifatnya usulan, maka akan kita seleksi. Nah, akan kita seleksi. Seleksinya apa ya? Seleksi proposal yang diajukan itu. Apakah nanti ada yang tidak diterima? Kemungkinan ada. Tentu kita akan melihat kualitas proposal yang disusun. Proposalnya bagus atau dan persyaratan persyaratannya terpenuhi, maka itu bisa kita terima. Tapi kalau proposalnya tidak, kita saja tidak bisa memahami. Nah, tentu itu akan bisa kita bisa kita tolak. Apakah ada di pengalaman tahun yang lalu ada yang Ada. Nah, itu ya yang kaitannya dengan uh, apa namanya ini uh, KPM tematik usulannya apa namanya usulannya dalam bentuk proposal pengabdian pada masyarakat. Ada contohnya. Kemudian tambahan ini tambahan untuk yang mengambil tema mengabdi di desaku. Tadi ada ada lima tema moderasi beragama berbasis usaha usaha dan perekonomian rakyat halal center gender dan anak, kemudian yang kelima adalah mengabdi di desaku. Ada tambahan untuk ketentuan untuk yang mengambil tema mengabdi di desaku. Ini adalah KPM yang atau KPM tim yang mungkin bisa dilaksanakan oleh komunitas atau kelompok mahasiswa yang sudah punya komunitas atau organisasi Punya organisasi, organisasi daerah ya. Organisasi daerah ini. Jadi eh, organisasi daerah misal atau kalau tidak punya organisasi daerah bahwa anggota kelompok ini dari kabupaten yang sama. Semuanya dari kabupaten yang sama. Ya, nanti kalau kata anjurkan dari kecamatan yang sama kayaknya tidak perlu. Jadi dari kabupaten yang sama. Misal dari Pacitan, dari Pacitan ya, dari Pacitan. Dari pacitan, ada organisasinya kalau pacitan. Mungkin komunitas mahasiswa pacitan. Saya kurang lebih jelas. Tapi saya ada. Nah, itu mungkin yang semester 6 membuat satu kelompok untuk menyusun KPM tematik inisiatif mandiri ini. Nah, ini di sini. Dan lokasinya, lokasi mengabdinya di mana? Ya, di desanya salah satu anggota kelompok itu. Nah, ini kita ingin membawa Uh, Cr, misi bahwa mahasiswa IAIN Ponorogo itu bisa diandalkan. Nah, kita ingin melihat bahwa loh ini ini kan berasal dari desanya, kan? Mengabdi di desaku itu artinya uh, bahwa ini adalah mahasiswa-mahasiswi uh, IAIN Ponorogo yang bisa diandalkan, dan ini bisa kembali kepada masyarakat, terutama di desanya uh, salah satu anggota. Jadi, untuk melihat uh, bagaimana CR, yang mungkin. Me apa namanya menarik perhatian untuk anak-anak yang mungkin satu satu daerah di situ. Jadi ini. Jadi eh, lokasinya di salah satu desa eh, dari anggota itu tadi. Satu kelompok sama terdiri 20 orang yang berasal dari kabupaten yang sama. Nanti di persyaratan dilengkapi dengan menunjuk eh, melampirkan KTM atau KTP. Ya, dengan prosentase sama 60% perempuan, 40% laki-laki. Nah ini kalau kalau eh, gabungan mahasiswa itu punya organisasi daerah bisa melampirkan mungkin rekom dari organisasi daerahnya itu ya rekom dari organisasi daerah itu artinya semua anggota itu terlibat atau menjadi anggota organisasi daerah organisasi daerah kemahasiswaannya itu dan ini ber, hanya berlaku atau ini program ini tidak berlaku bagi mahasiswa yang berasal dari Ponorogo. Ya, mahasiswa yang berasal dari Ponorogo tidak uh, tidak berlaku. Nah, jadi ini yang di luar Ponorogo, di Pacitan, Bojonegoro, Ngawi, atau mungkin daerah-daerah yang lain. Ya. Dan kalau memungkinkan juga kita menyarankan diutamakan dosen calon dosen pembimbingnya juga dari daerah yang sama atau dari kabupaten yang sama. Ini untuk Pilihan satu tema tadi, tema mengabdi di Tapi, kalau yang empat tema tadi tidak mempersyaratkan ini, hanya cuma syaratnya. komuni apa namanya? <tuk> uh, mahasiswa yang terdiri dari syaratnya ada, dari terdiri dari empat jurusan lagi. Kalau yang ini, gitu ya. Kalau yang ini, uh, apakah memperlakukan uh, empat jurusan itu harus ada? itu sifatnya sifatnya sunnah ya sifatnya sunnah tetapi yang wajib itu adalah satu kabupaten yang sama dengan persentasenya tetap 60 perempuan 40 persen laki-laki misal mungkin ini kok semuanya hanya dari katakanlah dari tv semua ya kalau yang mengambil tema ini nggak hmm, boleh atau mungkin dari ada hanya ada syariah dan uh, fuad Monggo silahkan pilih Khusus yang tema ini ya Tema yang uh, mengabdi bisa. Tapi kalau yang tema-tema Empat tema yang di atas tadi tidak bisa berbasis beragama uh, Berbasis usaha, halal center Dan uh, responsif terhadap Anak dan gender itu tidak bisa Harus ada di dalam kelompoknya Harus ada empat fakultas Oke Ini kaitannya dengan uh, KPM Program-program KPM yang harus diikuti ya. Satu lagi KPM responsif diperuntukkan bagi mahasiswa penyandang disabilitas yang tidak mungkin tinggal di lokasi mahasiswa yang memiliki riwayat penyakit berat, gangguan kejiwaan atau penyakit lainnya yang tidak mungkin tinggal di lokasi surat dokter ya kemudian mahasiswi mahasiswi ya mahasiswi yang sedang hamil atau menyusui diberikan dengan surat keterangan dan atau dokter. Nah, kami tidak ingin, gitu ya. E, artinya sebentar, artinya KPM responsif ini kita memfasilitasi mungkin teman bagi teman-teman yang berhalangan, ya berhalangan, atau mungkin punya kendala. Tetapi e, kita tetap bisa melakukan KPM tanpa harus e, terkendala dengan itu. Maka kita fasilitasi kegiatan KPM responsif ini pelaksanaannya di daerahnya masing-masing, di desanya masing-masing, atau bahkan mungkin di lingkungannya masing-masing. Ya, di lingkungannya masing-masing, atau mungkin setidaknya mungkin di RT-nya masing-masing. Kalau tidak bisa keluar banyak. Nah, saya berharap mungkin bagi teman-teman yang kategori mungkin punya penyakit ini, ketika merasa ya punya keluhan punya sakit yang ini tidak mungkin bisa ikut KPM secara umum itu segera saja ngurus ini kami tidak ingin ketika nanti sudah memilih memilih mono atau multi atau tematik ketika di tengah jalan eh sudah ditentukan mengajukan permohonan kepada kita Pak saya ini sedang asma ini tempatnya dingin sehingga uh, saya tidak bisa melakukan. Nah, jangan sampai itu. Maka sejak awal harus benar-benar dipikirkan. Kalau memang ada kendala, ada mungkin ya. Langsung pilih harus respons, uh, respons. Atau mungkin juga mahasiswi yang Uh, ya memang pendaftarannya hari ini, hari ini apa namanya, hari ini, uh, ke bulan ini, bulan ini menikah, menikah. Uh, kita tidak bisa bisa spekulasi ya. Artinya mungkin hari bulan ini mungkin sudah menikah dan mungkin ada tanda-tanda akan uh, kehamilan, gitu ya, akan kehamilan. Saya kira ya, Milih aja ini, Milih aja responsif. Jangan uh, oh saya kuat, saya tidak ada masalah dengan kehamilan saya. Eh, ketika mungkin pelaksanaan tidak mampu, ada kejadian seperti itu di tahun yang lalu. Kami tidak ingin e, itu terjadi. Jadi kalau memang sudah ada tanda-tanda kehamilan, ini bagi mahasiswi yang sudah menikah loh ya, ya mahasiswa sudah menikah, ada tanda-tanda kehamilan, mungkin bisa mengambil e, KPM. Nah, terus kemudian bagaimana yang e, hari ini nikah? Eh, ketika nanti waktunya pendaftaran sudah lewat. Terus, kemudian pas waktu pelaksanaan itu hamil, dan dengan tidak bisa, nah, itu sudah mungkin kasus yang lain. Kasus yang lain artinya ini sudah kasus yang lain yang mungkin bisa kita sikapi dengan cara yang lain. Nah, ini jadi teman-teman, kita sudah memberikan fasilitas KPM responsif. Monggo, ini bisa dimanfaatkan. Ya, kalau mohon maaf, kalau mungkin ada keterbatasan atau kendala, bisa dipikirkan untuk mengambil KPM. Ada keringanan, ada kemudahan. Saya kira teman-teman yang mohon maaf mungkin yang punya apa namanya yang normal, saya kira tidak akan memilih ini, ya. Dan saya kira juga tidak akan iri. Oh, enak itu KPM-nya eh, apa namanya hanya di lingkungannya sendiri. Saya kira tidak akan eh, iri dengan ini. Kenapa kita harus iri? Kalau memang iri, apakah anda ingin mohon maaf mungkin eh, dinyatakan sakit? Atau dan lain sebagainya Saya kira ini adalah mungkin uh, apa namanya uh, pemberian uh, keringanan pada teman-teman supaya tetap bisa melaksanakan KPM tidak harus meninggalkan karena juga ketika uh, ini kita tidak diberi kita tidak beri fasilitas, mungkin juga kalau kita paksakan itu ikut di kelompok yang besar mungkin juga akan membebani teman-teman kelompok yang lain sehingga tidak fokus pada program justru malah mohon maaf mungkin akan mengurusi teman-teman yang punya halangan seperti itu. Saya kira itu. Nanti uh, bisa mengurus izin sendiri, ya bisa KPM di tempatnya sendiri atau mungkin setidak-tidaknya KPM di RT-nya sendiri. Itu. Nah ini ada empat program KPM yang bisa teman-teman pilih. Ya, mono, multi, KPM tim dan KPM responsif akan dipilih, dipikirkan uh, sebelum mendaftar nah waktu kegiatannya timeline hari ini sosialisasi dan hari ini juga akan kita mulai uh, pembukaan pendaftaran sampai nanti tanggal 26 April, waktu uh, agak lama tapi karena juga terpotong waktu lebaran di Mungkin yang teman-teman yang mungkin tim ya yang tim mungkin ada masih ada waktu mungkin bisa komunikasi dalam lewat media online dan mungkin bisa ketemu nanti di tanggal 16 setelah Lebaran sampai nanti tanggal 6, 26 April saya kira masih bisa untuk melakukan proses pendaftaran. Tetapi ketika pilihan itu ada di mono atau multi mohon teman-teman tidak mengakhirkan pendaftarannya ya segera saja mendaftar. Dan pilihan dari program itu wajib hanya dipilih satu. Tidak bisa memilih katakan ah mono aja. Nah, nanti ganti tidak bisa. Harus memang di apa ya? Di lah milih empat program itulah. Jadi tidak ada mungkin pindah-pindah karena kita tidak bisa memfasilitasi pindah-pindah itu. Verifikasi pendaftaran. Nah, nanti di dalam proses pendaftaran tidak serta merta ketika daftar itu langsung diterima, tidak ada proses verifikasi pendaftaran. 6 sampai 16 sampai 30 April dan sebenarnya juga bisa langsung kita lakukan verifikasi mulai proses pendaftaran ini. Tapi ini kita akan fokuskan di 16 sampai 30. Kemudian penetapan peserta eh, mungkin ini bisa maju antara 15 sampai 30 bisa maju. Sekaligus mungkin nanti ini adalah mungkin pembagian kelompok. Pembekalan ini antara 10 sampai 28 ya nanti waktunya tentatif menyesuaikan dengan mungkin kegiatan perkuliahan dan UTS. Dan pelaksanaan KPM-nya itu di tanggal 2 Juli sampai 10 Agustus. Ya, 2 Juli sampai 10 Agustus. Ini mungkin bagi teman-teman yang Ormawa, ini uh, saya kira nanti juga bisa dipikirkan, karena ini sudah kegiatan ini sudah disetting dalam kalender akademik itu sudah jauh dari kegiatan PBAK. Jadi saya kira, Uh, mungkin tidak ada tidak banyak alasan ya tidak banyak alasan teman-teman uh, harus ngurus ini dan itu karena sudah di uh, mana di kalender akademik sudah, -sudah komunikasi dengan pak wirtika dan bagian akademik kegiatan ini uh, mungkin ada jeda waktu tanggal 10 sampai nanti ppak itu ada jeda waktu sekitar 10 hari atau satu minggu nah itu ini tampilan kegiatan nah, kemudian bagaimana cara pendaftarannya nih Nah, pendaftarannya waktu pendaftaran 03 sampai hari ini sampai 26 April. Pendaftarannya melalui akun Siakat atau akun Gapura masing-masing peserta. Teman-teman punya akun Gapura, silahkan nanti di situ masuk ya, masuk kemudian e, mendaftarnya melalui itu. Ini apa namanya? cara baru yang mungkin tidak sama dengan tahun yang lalu. Artinya ketika nanti ada masih ada Uh, penyesuaian atau ada perbedaan dan lain sebagainya, uh, saya mohon untuk bersabar ataupun uh, maklumi itu karena ini adalah uh, sistem baru yang mungkin bisa yang baru kita kenalkan dan akan kita mulai hari ini, Berarti ya. Jadi nanti teman-teman bisa membuka gapura atau masing-masing. Nanti di menu di situ akan ada KPM. Kemudian. Uh, Peserta wajib memilih satu program KPM yang ditawarkan. Nah Ini wajib memilih satu program KPM yang ditawarkan. Tidak boleh memilih dua atau tidak boleh coba-coba, uh, ya tidak boleh coba-coba, tidak memilih dua atau gunakan tidak boleh. Wajib memilih satu. Ya, jadi ketika nanti keputusan untuk mendaftar itulah keputusan yang uh, mungkin keputusan yang dipilih, keputusan yang terakhir dipilih, ya. Keputusan yang pertama dan keputusan yang terakhir ya. Ini jadi eh, agak ya karena ini adalah sistem, maka perlu dipikirkan sejak awal mana yang harus kita pilih, gitu ya. Kemudian melengkapi dan mengunggah dokumen persyaratan yaitu fakta integritas. Syaratan persyaratannya hanya satu, fakta integritas saja. Nah, tidak seperti dulu, mungkin dulu ada slip. Uh, slip pembayaran, ada foto, ada KTM, ada fakta integritas. Ini kita hanya satu saja, fakta integritas, karena sudah terintegrasi dengan siakat atau gapura teman-teman itu. Jadi di situ tadi yang saya katakan, kalau belum 100, uh, 100 apa namanya, belum menempuh 100 SKS, ya otomatis tidak bisa. Kami tidak bisa apa-apa, karena sudah di, di uh, sistem begitu. Kemudian kalau yang KPM responsif, khusus KPM responsif ditambah dengan persyaratan surat keterangan e, dokter atau surat bidang tadi, ya kaitannya dengan e, menunjukkan kaitannya dengan mungkin kondisi sedang e, sakit, atau sedang hamil, menyusui dan sebagainya itu. Nah ini jadi e, proses pendaftarannya nanti di gapura akan nanti diklik masuk akun masing-masing, pilih di dashboard itu ada menu kuliah pengabdian masyarakat. Bawah, paling bawah itu bawah ini bisa dilihat ya bawah kemudian ada e, klik kuliah pengabdian masyarakat kalau mendaftar klik pendaftaran KPM klik pendaftaran KPM nanti akan muncul jenis-jenis KPM hari ini belum muncul karena belum kita buka setelah setelah sosialisasi ini akan kita buka ya setelah sosialisasi ini akan kita buka teman-teman bisa e, memilih satu dari program KPM yang kita tawarkan ini kemudian klik daftar kalau sudah kalau sudah pilih satu kemudian klik daftar nah, terus kemudian ketika sudah klik daftar apa yang harus dilakukan yang harus dilakukan adalah mengunggah persyaratan eh, fakta integritas itu jangan ketika sudah klik daftar saya sudah daftar tidak mengunggah nah, itu itu tidak tidak benar jadi oh, saya sudah daftar kok nanti diverifikasi itu akan muncul ya karena tidak mengunggah itu mungkin kalau sudah waktunya habis pendaftaran itu tidak dilengkapi, mungkin akan ditolak karena tidak memenuhi persyaratan. Nah, jadi verifikasinya nanti diterima, ditolak, revisi, menunggu. Revisi ini apa? Mungkin bisa jadi revisi itu fakta integritas yang teman-teman kirimkan itu mekur syukur. Apakah ada? Ada. Hanya cuma ngopi, apa namanya, e fotokopi ataupun tulisan tangan yang tidak bisa dibaca atau proses scan-nya, proses scan-nya itu tidak jelas. Itu ada. Atau mungkin yang bersangkutan mahasiswa tidak hamil mengaku hamil. Itu ada. Nanti di dalam pertanyaan di kejelasannya dibaca benar-benar. Kalau memang tidak hamil ya jangan mengaku hamil. Ya, menunggu verifikasi tadi verifikasinya. Nah, terus kemudian untuk proses melihat hasil pendaftaran itu di mana? Nanti tetap aja masuk di dashboard Nanti kalau tadi adalah pendaftaran KPM, yang ini diklik KPM saya. Ya, nah, KPM saya ini akan tampil program KPM yang dipilih itu dan proses pengunggahan persyaratannya di situ. Dan melihat uh, melihat apa namanya? Uh, melihat proses verifikasinya. Saya sudah sampai mana? Saya sudah diverifikasi atau belum? Nah, itu bisa dilihat di situ, ya. Uh, bisa dilihat di situ kaitannya dengan apa namanya hasil pendaftaran itu dan di menu KPM yang KPM saya itu teman-teman juga nanti akan ditampilkan di situ pembagian kelompoknya di situ upload laporannya juga di situ ya upload laporan jadi semuanya nanti akan ada di uh, dalam menu ini ya KPM saya jadi sesuai dengan program yang yang dipilih itu nanti bisa di, dicoba oke okay. nah terus kemudian Tambahan untuk yang KPM tim, yang memilih KPM tim selain daftar di apa namanya di gapura, untuk KPM tim harus mengumpulkan proposal di ruang LPPM, ya di ruang LPPM pada jam kerja dari tanggal 3 sampai 26 April, ya mengumpulkan. Terus yang eh, administrasi untuk yang KPM tim memilih tema desaku ditambahkan tadi kita ingin mengecek apakah benar anggotanya itu adalah satu kabupaten yang sama. Harus melampirkan KTP atau KPMKTP atau KTM anggota. Ya. Ini sebagai bahan untuk uh, penilaian kita. Oke. Okay. Ini dah, ini kaitannya dengan mekanisme pendaftaran. Kalau yang ini tadi yang jalur kompetitif. Jalur kompetitif ada International Community Service Program, KPM Kolaborasi Nusantara. Teman-teman, ini nanti akan kita umumkan setelah lebaran. Nah, syaratnya ketika mau daftar ini harus tadi harus memilih empat program salah satu dari empat program KPM tadi. Jangan hanya memilih ini saja. Kalau hanya memilih ini saja, kalau ini diterima, mungkin ia tidak akan jadi persoalan. Tetapi ketika ini tidak diterima, nama Anda tidak ada di peserta KPM. Nah, itu. International Community Service Program rencananya akan ke Malaysia ke Penang Malaysia ada di Madrasah Usmannya. Jadi silakan nanti dipersiapkan karena ada proses seleksi ya, bisa seleksi. Tentu eh, banyak hal yang mungkin eh, kaitannya juga dengan bahasa ya, kaitan dengan bahasa, kaitannya dengan mungkin adalah punya prestasi akademik dan non akademik ya, punya prestasi akademik dan non akademik. Diutamakan juga yang punya paspor. Nah, ini mungkin. Uh, kaitannya dengan uh, kegiatan internasional ini. Jadi nanti akan kita umumkan secara terpisah atau kita umumkan secara mandiri. Kebutuhan pesertanya berapa nanti kita akan kita umumkan. Ya, ini kaitannya dengan internasional. Jadi yang punya keinginan jiwa-jiwa perpetualangan -jiwa, uh, harus memang harus dipersiapkan uh, semuanya, bekal bekalnya baik bekal fisik, mental maupun finansialnya harus disiapkan. Ya. Karena ini yang memang butuh, butuh bekal, butuh uh, kompetensi, butuh kemampuan, butuh kemampuan dan juga butuh biaya, ya. Jadi harus dipersiapkan, harus dipersiapkan secara matang ketika teman-teman memilih ini. Bekalnya harus disiapkan, bekal yang bersifat mungkin ya tadi ya uh, banyak bekalnya yang harus dipersiapkan. Tetapi uh, kita berharap teman-teman punya hero yang besar untuk ikut ini, gitu ya. Ini. Karena ini adalah mungkin mungkin adalah pengalaman yang sangat luar biasa, gitu ya, yang mungkin uh, tidak bisa diterima atau tidak bisa didapat oleh teman-teman yang lain bagi mereka yang bisa mengambil uh, KPM. itu ya. Jadi ini adalah pengalaman pergi keluar lagi bisa menambah CV. Gitu. CV pernah Pengabdian untuk International Community Service Program di Pinang, Malaysia, luar biasa ini yang internasional itu nanti akan kita umumkan secara terpisah. Terus, kemudian yang kedua tadi, kolaborasi Nusantara ada tiga uh, program kolaborasi yang akan kita jalani. Satu program persemakmuran Sunan Ampel, nanti rencananya ada di KOS uh, di Winhas Jember, di Jember ya, di Jember. Kemudian KKN Nusantara Moderasi Beragama ini yang akan dilaksanakan yang oleh di kemenak ditis. Ini untuk tempatnya masih kita menunggu. Kemudian yang ketiga ini KPM Moderasi Beragama yang ini kolaborasi dengan uh, Raden Wijaya Wonogiri. Nanti tempatnya ada di Wonogiri, tapi kecamatannya kita nunggu dari uh, STAPN uh, Raden Wijaya. Prosesnya juga sama melalui proses rekrutmen ya proses rekrutmen dan juga uh, kita berharap karena ini adalah mungkin sebagian dari perwakilan maka juga harus dipersiapkan segala sesuatunya baik itu kemampuan, kemauan ya terus kemudian finansialnya juga harus disiapkan karena sama semuanya, semuanya ini adalah sama program program KPM ini adalah program reguler sama seperti kuliah pada umumnya maka ya harus disiapkan modalnya biayanya juga selain ketiga ini mungkin ada ke, dimungkinkan kalau memang punya koneksi atau apa namanya uh, ingin gitu ya punya keinginan untuk kolaborasi uh, di tempat yang lain ada tawaran kita punya punya uh, kerjasama dengan Win Jogja dan Win Bandung atau mungkin yang rumahnya Bandung mungkin ya Bandung Pak ini saya ingin KPM dengan Win Bandung mohon silakan melapor ke kita nanti kita akan kita sampaikan kepada Win Bandung untuk proses bagaimana atau mungkin dengan Jogja seperti itu. Saya punya keinginan juga akan kita laporkan. Nah ini ada secara mandiri mungkin dari teman-teman punya punya keinginan seperti itu akan kita laporkan akan kita sampaikan karena ini kita sudah kerjasama dari kedua lembaga ini yang mungkin saya kira bisa dijangkau. Terus kemudian nanti kalau ada pertanyaan di akhir aja ya. Nah ini untuk kontak kontak person bisa menghubungi Pak Haidarullah ini di Fakultas Syariah, ada Pak Asmid Fakultas Tarbiyah, ada Pak Ali di LPPM, dan mungkin yang Febi ada Bu Irma gitu ya, Bu Irma nanti bisa bertanya. Nah, kemudian ini juga bisa diikuti media senternya LPPM, ada YouTube-nya seperti yang hari ini live YouTube, ada di Instagram kemudian ada di MY YN Ponorogo ini di uh, website-nya LPPM YN Ponorogo. Saya so, nanti informasi akan ada di situ. Kalau mau datang ke LPPM YN Ponorogo kantornya di gedung rektorat lantai 1. Dan ini bisa teman-teman bisa join grup grup WA. Nih, ya, bisa join grup WA untuk informasi uh, media informasi KPM 2024. Silakan nanti join grup WA ada di Bitly Media Informasi KPM 2024. Itu ya untuk kontak personnya. Selanjutnya, terima kasih. Jalan-jalan ke Tanjung Pinang, makan enak, keripik kentang. Mahasiswa YN Ponorogo akan menang, bersinar terang di KPM yang akan datang. Terima kasih. Itu sosialisasinya. Kalau ada pertanyaan, monggo bisa diseringkan, diberi kita, beri fasilitas untuk bertanya kepada peserta. Langsung saya pandu atau top Asmi? Ya, monggo, monggo. Oke, saya langsung saya pandu saja. Monggo, kalau ada yang ingin bertanya, ingin bertanya. ya Pak monggo silakan. Untuk template fakta integritasnya, in, itu bisa kami unduh di mana ya, Pak? Templatenya. Oke, template. Oke, okay. okay, baik. Ada lagi? Oke, mau menambah, Pak Bentar, bentar. Mohon izin tanya, Pak. Oke, okay, silakan. Terkait penentuan dari kelompok dalam KPM Monodisiplin ini, maksud dari penentuan dari lembaga LPPM ini bagaimana? Apakah hanya men menyetujui dari pengajuan kelompok itu tadi atau dipilihkan seperti itu. Jadi mahasiswa bisa milih sendiri atau mahasiswa ini dipilihkan kelompoknya. Terima kasih. Ya. Oke, tadi yang penanya pertama tadi siapa namanya? Yang bertanya template. Dewi Kurniawati, Pak. Dewi dari jurusan apa? Ekonomi Syariah. PS. Yang kedua tadi siapa? Rian dari HTN. Rian HTN. Oke. Okay. Ada pertanyaan lagi? Mungkin dari teman-teman. Izin, oh, izin bertanya. Pak. Pak. Tidak, gantian, secara bergantian satu persatu. Siapa ya, dulu? Izin Pak. bertanya. Uh, perkenalkan nama saya Diahulandari dari FTIK. Uh, izin bertanya ya bapak. Kan itu KPM-nya mulai tanggal 2 sampai tanggal 10. Umpama, ada kegiatan kampus. Contohnya kan ini IAIN Ponorogo menjadi tuan rumah TRP 3TI yang akan dilaksanakan pada tanggal 30, Juli, 30 Juni sampai tanggal 5 Juli. Nah, apakah dari kampus itu uh, membuatkan dispen atau bagaimana kan soalnya ini kegiatan kampus juga. Apakah ada... Uh, toleransi seperti itu untuk para yang bertugas seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Dia. Selanjutnya ya. siapa? Sorry, oh. pak, saya tanya. Pak Ibu Saya Nur Aulia dari IAT. Nah, pertanyaannya besok ketika udah muncul pengumuman yang KPM selektif itu Pak yang inter sama Nusantara itu Uh, apakah juga harus milih salah satu untuk mendaftar, gitu, Pak, yang inter atau yang Nusantara, gitu? Makasih. Oke, saya kira empat ini dulu, ya. Sebelum saya jawab, ini ada tambahan dari Bu Koordinator Pusat Studi Gender dan Anak, Bu Isnatin, monggo, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam. kepada Bapak Moderator, kepada Bapak Korpus PKPM, PKM, Mas Ferry. Langsung saja. Sebagaimana tadi disampaikan bahwa KPM itu tidak sama dengan Baksos. Kita di KPM itu harus punya tema-tema tertentu karena bagian dari eh, kita sedang melakukan proses perkuliahan di lapangan, sehingga nanti ada proses penelitian, kemudian ada proses penggalian data, ada proses eh, menganalisis sampai menjadi temuan dan kemudian menjadi laporan gitu. Maka tentu panitia menyediakan sekian banyak tadi tema. Kalau nggak salah tadi ada lima tema ya yang disediakan oleh panitia. Salah satunya tentang tema anak dan gender. Nah, itu memang wilayahnya saya. Sudah sejak sangat lama kita ngobrol antara korpus PKM dengan korpus PSGA untuk bersinergi dalam mengimplementasikan tugas-tugas sivitas -tugas, uh, akademika di lapangan kaitannya dengan pemberdayaan anak dan perlindungan perempuan. Nah. Uh, dalam kesempatan ini, karena mungkin tidak ada kesempatan lagi ya untuk bersosialisasi seperti ini, yang pertama seandainya uh, saudara nanti memilih tema tersebut, uh, PSGA siap untuk memberikan advokasi isu-isu uh, apa yang nanti bisa saudara uh, mau gali di lapangan atau mau dijadikan sebagai tema di kelompok saudara. Misalkan beberapa yang selama ini sudah dilakukan adalah isu tentang uh, tingginya angka Pernikahan dini di Ponorogo, karena kita kemarin sempat viral ya, Ponorogo masuk kategori kota yang uh, sangat tinggi. Angka pernikahan dini disebabkan oleh kehamilan di luar nikah. Nah, saya berharap mahasiswa memiliki uh, kepedulian terhadap tema tersebut dan memberikan kontribusi positif terhadap masyarakat untuk mencegah semakin maraknya uh, seks bebas yang itu berakibat kepada uh, tingginya angka pernikahan dini di Ponorogo itu, itu yang pertama isu yang bisa saudara angkat. Yang kedua terkait dengan itu anak ya, itu tentang isu tentang anak. pendampingan anak, pendampingan anak lagi bisa isu tentang stunting gitu ya, karena Ponorogo juga masuk kategori daerah yang rawan stunting. Stunting itu tidak melulu tentang uh, kurangnya gizi gitu ya, tetapi lebih banyak malah dari akar masalahnya adalah budaya masyarakat gitu budaya masyarakat yang mengabaikan tentang kesehatan reproduksi perempuan gitu ya yang membiarkan anak-anak makan jajanan-jajanan yang tidak sehat sehingga di masa depannya ketika mereka nanti siap untuk menikah memiliki reproduksi yang tidak sehat yang menghasilkan anak-anak yang stunting nah itu kita berharap sosialisasi itu bisa dilakukan oleh mahasiswa kepada masyarakat karena masyarakat masih sangat minim mendapatkan informasi tentang pencegahan stunting. Kecuali mereka hanya mendapat info bahwa stunting itu kurang gizi gitu ya. Sehingga pencegahannya menjadi tidak efektif gitu. Nah, eh, kaitannya dengan PSGA ini, tentu kita sangat me apa, bermimpi gitu ya. Mahasiswa kita itu tidak hanya paham teori-teori apa yang didapat di perkuliahan gitu. Kalau anak syariah dapatnya ilmu hukum, kemudian anak FTIK dapatnya ilmu-ilmu pendidikan gitu ya. Di kesempatan ini saudara bisa mengeksplorasi gitu ilmu-ilmu pendidikan yang dikaitkan dengan uh, pendampingan terhadap anak, yang dikaitkan dengan bagaimana mensupport perempuan-perempuan bisa uh, setara dengan laki-laki gitu. Kalau untuk teman-teman di FEBI, saudara bisa nanti melakukan pendampingan ekonomi di masyarakat, terutama kaitannya dengan kesetaraan perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses-akses pekerjaan di kampung tersebut misalkan. Jadi tidak hanya isu ekonominya yang diangkat, tapi juga bisa menarik gitu ya, menarik isu-isu perempuannya. Jadi saudara sekali dayung itu ya ada dua, dua ilmu yang bisa diimplementasikan dan bisa dikembangkan di masyarakat. Ilmu pendidikannya iya, nanti kaitannya dengan anak gitu ya, atau ilmu uh, pendidikannya iya dikaitkan dengan edukasi-edukasi uh, terhadap perempuannya gitu. Begitu juga dengan dengan teman-teman di syariah. Di syariah itu ada HKI itu yang sangat banyak bicara tentang pernikahan dan perceraian, teorinya itu tolong dikembangkan gitu ya untuk bisa, bisa diimplementasikan di masyarakat uh, apa namanya supaya mendapatkan masyarakat mendapatkan edukasi yang cukup gitu ya dari mahasiswa. Jadi tidak di sana tidak hanya tentang apa tadi Baksos, gitu ya ngajar TPK, kemudian Adan, kemudian putba. tapi ada tadi itu loh edukasi edukasi ada transfer knowledge dari mahasiswa terkait dengan isu-isu gender dan anak. Maka tadi saya sampaikan, ayolah fokus dengarkan tem apa namanya sosialisasi ini. Karena ini sangat penting. Kita berharap mahasiswa itu KKN atau KPM itu tidak sekedar pindah tidur gitu ya. Tapi memang ada apa? transfer knowledge, transfer value gitu ya, ada transfer-transfer nilai-nilai kebaikan yang dibawa mahasiswa ke masyarakat gitu. Sekali lagi PSK siap untuk dimintai konsultasi mengedukasi mahasiswa yang akan memilih tema-tema tersebut. Terutama untuk mahasiswa yang mengambil uh, kegiatan mandiri tadi, itu ya, uh, karena uh, hanya dua kecamatan nanti yang akan dipilih, ya, di Ponorogo. Selebihnya, kan, mungkin ada kecamatan-kecamatan lain yang mungkin masih butuh untuk disentuh kaitannya dengan pendampingan anak dan kasus-kasus uh, gender, gitu. Meskipun itu tidak masuk dalam wilayah uh, kecamatan yang dipilih oleh panitia, tapi nanti bisa dipilih oleh mahasiswa secara mandiri, gitu, ya, tadi menggunakan eh, apa namanya skema kelompok mandiri tadi itu untuk secara khusus menggarap isu-isu anak dan gender. Saya kira itu saya siap untuk mendampingi mahasiswa kalau memang ingin dikonsultasi tentang tempat-tempat gender. Matur nuwun kepada korpus untuk waktunya. Sekali lagi semangat semoga semuanya mendapatkan kemudahan. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, terima kasih Bu Isnatin atas apa namanya uh, tambahannya. Jadi teman-teman yang menginginkan teman-teman yang menginginkan uh, KPM tim dengan tema gender dan anak, beliau berkenan dan sangat terbuka untuk diajak konsultasi mungkin tempat-tempat mana yang bisa digarap untuk. Melakukan kegiatan KPM ini Mungkin sekaligus kalau memang cocok Beliau juga berkenan untuk menjadi DPL-nya nah, eh, Kemudian Merespon Merespon eh, Dari teman-teman tadi Pertanyaan template Oke okay. Nanti template Template apa namanya Template fakta integritas Template proposal untuk Tim itu ada di Gapura nanti di gapura sekaligus juga karena pedomannya belum uh, siap otor otorisasinya maka nanti hasil apa namanya sosialisasi ini saya upload di gapura. Nanti silahkan di situ bisa diambil, di-download, kemudian diisi, di tanda tangani di atas materai, kemudian di-scan yang bagus ya. Jangan hanya cuma foto miring misli dan lain sebagainya. Tolong di-scan, teman-teman HP-nya sudah bagus semuanya punya fasilitas scan scanner silakan di scan yang bagus isi fakta integritasnya dibaca gitu ya saya contohkan ini ada contohnya sebentar nah seperti ini nanti fakta integritasnya nanti di diisi diisi kelihatan ya diisi nama dan lain sebagainya ini kemudian dibaca baik-baik ini Nah, poin yang ketujuh nanti kalau memang tidak hamil ya jangan ya dihapus saja. Ya, kalau memang hamil monggo. Tapi kalau yang tidak hamil silakan dihapus saja nanti ditandatangani orang tua wali kemudian yang bersangkutan di atas materai. Ya, tanda tangannya kena materai. Dan ini nanti di scan atau di yang bagus ya, di scan kemudian di-upload lagi di uh, Gapura. gitu nanti template-nya ada di Gapura silakan nanti di-download. Terus kemudian itu pertanyaan untuk Mbak Dewi dari ES ya. Pertanyaan dari Mas Rian. Mas Rian dari HTN. Untuk KPM mono disiplin dan multidisiplin, saya lagi mono dan multidisiplin, penentuan kelompok dan lokasi itu dari kami. Teman-teman tidak bisa mengusulkan untuk berkelompok dengan ABC atau mengusulkan bertempat di mana. Semuanya itu eh, kelompok, anggota kelompok dan tempat kami yang menentukan dari tim panitia. Ya. Jadi eh, untuk yang memilih mono, memilih multi tidak bisa mengusulkan kelompok. Saya mau ikut kelompok ABC tidak bisa. Ya. Jadi untuk yang mono dan multi kita yang menentukan. Kita yang menentukan. Itu ya, Mas Rian. Kemudian untuk Mbak Diah dari FTIK ya, ya mungkin ada TRP 3 TI Pramuka ya ini ya, betul ya Pramuka ya? Iya Pramuka. Oke, karena saya juga dulu pernah uh, ikut kayaknya ini, tapi gagal, ikut tapi gagal. <laughs> Oke, <Okay. laughs> uh, ini pesertanya regional ya Mbak, regional Jawa ya? Ada tim NTB sama Rinda. Oh, so, begitu. Nah, sama, hampir sama dengan Persemakmuran kalau begitu ya ini. Ini Persemakmuran ya? Iya, tapi tuan rumahnya di YN Ponorogo begitu, Pak. Ya, betul. Kan ganti-ganti. Nanti suatu saat yang Persemakmuran itu tahun depan bisa jadi Ponorogo juga tuan rumah loh, Mbak. Tidak hanya pramuka saja. Pengabdian juga jadi tuan rumah. Oke, baik. Nanti bisa kita komunikasikan, Mbak. Artinya... Eh nanti bisa kita komunikasikan uh, secara lebih lanjut kaitannya dengan ini ya uh, yang penting semuanya bisa berjalan artinya nanti teman-teman panitia segera berkonsultasi ketika sudah ada proses pendaftaran proses pengelompokan dan sebagainya teman-teman panitia TRP 3T ini segera mungkin menghadap ke kita untuk uh, kita komunikasikan lebih jauh gitu mbak ya mbak Dia. Ya, Pak. Untuk Terima kasih. kita komunikasikan bersama bagaimana uh, baiknya perjalanan dua program ini. Kemudian yang pertanyaan keempat dari Mbak Aulia IAT yang uh, uh, seleksi ya yang seleksi. Yes. Oke, okay, yang seleksi monggo nanti bisa dipilih salah satu, Mbak. Ya, bisa dipilih salah satu dari dua program itu. Tapi nanti uh, ketika semuanya sudah terseleksi gitu ya, sudah terseleksi, artinya nanti ketika uh, ada kemungkinan di program dua program itu ada yang membutuhkan dan mungkin bersedia itu bisa kita alihkan ke dua program itu ya penting daftar dulu ikut seleksi ya ikut seleksi andaikan mungkin gitu ya mungkin ikut internasional pilihannya internasional gitu ya pilihannya internasional ya tadi kita sarankan hanya memang memilih satu ya pilihannya internasional di internasional tidak diterima kemudian mungkin di yang nusantara masih ada kesempatan mungkin akan kita tawarkan bersedia tidak ke yang Nusantara atau mungkin secara otomatis kita alihkan ke Nusantara nah, begitu begitu juga sebaliknya mungkin pilihannya e, Nusantara tetapi karena mungkin yang internasional masih e, terbatas mungkin bisa kita tawarkan bersedia tidak ikut ke internasional begitu nanti prosesnya tapi tetap pilihannya hanya satu dulu yang pertama. Ya, berarti kalau kalau ada proses seperti ini mungkin bisa diambil ya, ya pilih yang mana yang mungkin kira-kira sesuai -kira, uh, atau mungkin dia pilih yang besar dulu yang internasional. Ya artinya yang internasional biar pengalaman nanti uh, kalau memang tidak mungkin akan ya, dengarlah ada kesempatan di Nusantara bisa, bisa. Artinya tetap milih salah satu, Pak. Tapi nanti dalam prosesnya bisa kita komunikasikan ketika pilihan itu mungkin karena ini adalah jalur seleksi ya tetap saja artinya kita lihat peserta yang akan yang ikut seleksi. Tapi untuk pilihan daftarnya pilih salah satu. Begitu ya, Mbak Aulia. Masih ada pertanyaan, Mas Muhammad Sutik, silakan. Terima kasih bapak atas waktunya. Izin bertanya bapak terkait dengan KPM jenis tematik inisiatif mandiri atau tim yang mana tadi bapak menjelaskan ter terdapat pengajuan proposal yang mana proposal tersebut itu nanti akan ada proses seleksi dan terdapat kemungkinan proposal tersebut uh, tidak diterima atau ditolak. Nah itu nanti mekanisme yang uh, ditolak itu seperti apa? Apakah uh, bagaimana? aku mohon uh, penjelasannya. Terima kasih. Oke, satu lagi mungkin, oh masih ada dua. Mbak siapa? Salsa. Mas Rodik, jurusan apa? Dari jurusan PAI, bapak. Oke, okay. Mbak Salsa, silahkan, Mbak Salsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, uh, saya, Salsa Nima dari jurusan KPI. Izin bertanya mengenai perizinan di tengah-tengah KPM itu, bagaimana ya, Pak? Bahwa itu kan KPM-nya selama sebulan, terus seumpamanya ada perizinan itu, bagaimana gitu? Terima kasih. Saya jelas langsung, Mbak. Izinnya, izin apa? Izin menikah. Berizin atau izin apa? Ke kepentingan keluarga. Ya, kepentingan siapa? Menikah atau apa begitu? Izin izinnya itu seperti apa? Nah, di pernikahannya kakak atau pernikahannya keluarga gitu. Oh, pada pernikahan. Mbak Salsa nggak nikah ya? Belum. Oke. Oke, satu lagi. Mbak Desi, silakan Mbak. Izin bertanya, Pak. Sebelumnya perkenalkan nama saya Desi Puspitasari dari jurusan HTN. Saya ingin bertanya, semisal ini saya mendaftar volunteer atau pengabdian yang ada di luar. Dan itu kan ada seleksinya. Dan ternyata saya itu keterima. Tapi itu pengabdiannya atau volunteer tersebut itu berada di luar pulau. Apakah masih ada kewajiban untuk mengikuti KPM dari LPPM ini. Terima kasih. Baik sudah cukup ya tiga pertanyaan. Oh masih ada satu lagi saya beri kesempatan. Xiaomi siapa ini? Xiaomi ini orang Jepang begini. Si bertanya bapak. Saya oh, si Zamroni ya. dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab. Uh, ingin bertanya untuk kriteria dari dosen pembimbing tadi apakah ada dari bapak? baik terima kasih cukup ya sudah pertanyaan Oke. terima kasih saya jawab persatu persatu mas Sotik kaitannya dengan KPM tim nah mekanisme KPM tim tadi ketika tidak diterima nanti akan kita atur mas ada jadi tentu ketika tidak diterima nanti akan ada proses pengalihan KPM itu baik itu kemunu atau multi Ya, itu nanti mekanisme akan kita uh, atur berikutnya ya Mas. Nanti jangan pesimis dulu Mas, optimis ya, optimis, harus optimis Mas. Kemudian Mbak Salsa, perizinan, perizinan menikah. Tentu begini, Mbak. Uh, ini kegiatan KPM ini selama satu bulan atau 40 hari, tentu teman-teman tidak bisa seenaknya saja meninggalkan lapangan itu sudah kita atur di tatip nanti akan kita sampaikan diatur di Diatur di untuk e, bahwa peserta tidak bisa meninggalkan e, lokasi. Tapi kalau memang ada kegiatan atau hal-hal yang memang ini penting dan harus meninggalkan lokasi, maka ada toleransi untuk izin, tetapi ada toleransi waktunya. Artinya ada toleransi waktunya tidak boleh melebihi 24 jam. Nanti akan kita atur di tatib, Pak. Itu ya. Tidak lebih dari 24 jam. Untuk meninggalkan lokasi itu ya, itu Mbak Salsa. Kemudian Mbak Desi HTN volunteer. Oke, okay. uh, Mbak Desi nanti mungkin bisa disampaikan bukti apa namanya uh, bukti keberhasilan atau membuktinya ikut volunteer ini ke kita. Dan kita nanti coba kita komunikasikan dengan Pak Wr 1 dan Pak Ketua LPPM. Saya tidak bisa menjawab ini secara pasti, gitu ya. Tapi nanti, bukti-bukti kaitannya, keikutan sertaan menjadi volunteer mungkin diterima, terus kemudian bagaimana, bagaimana, eh, itu silakan nanti diatur nih ke LPPM ya, Mbak. Nanti kita diskusikan eh, segera saja sebelum masa pendaftaran ini berakhir. Nanti saya sampaikan ke Pak Ketua dan Pak eh, W.R. 1 kaitannya dengan ini. Apakah ini mungkin bisa menjadi pengganti KPM? Karena di kurikulum merdeka, hal ini mungkin bisa diakomodasi. Tapi apakah... Ini sudah berlaku di IAIN eh, Ponorogo. Nah, ini perlu saya komunikasikan dengan Pak Ketua dan mungkin Pak W 1 Gitu, Mbak Desi ya. Silakan nanti saya kita kita apresiasi kaitannya dengan ini dan kita terbuka untuk eh, apa namanya eh, kegiatan seperti ini ya. Ini. Oke, apakah nanti kegiatan artinya begini kegiatan Mbak Desi sebagai volunteer itu sudah masuk dalam kategori? diakui sebagai KPM atau tidak maka perlu dokumen-dokumen itu yang mungkin perlu kita lihat ya nanti silakan segera saja disampaikan ke kami kemudian nanti kita uh, diskusikan di internal LPPM bersama Pak WIR 1 terima kasih Mbak Desi kemudian Mas Zamroni PBA kriteria dosen pembimbing lapangan untuk yang mungkin tim ya karena KPM tim tadi itu harus uh, mengkomunikasikan berkomunikasi dengan uh, dosen terlebih dahulu mencari dosen juga untuk sebagai apa namanya sebagai validator proposal gitu ya sebagai validator proposal dan juga mungkin sebagai bentuk persetujuan kebersamaan kriteria dosen pembimbing lapangannya satu syarat utamanya mas dosen tetap IAIN Ponorogo ya dosen tetap IAIN Ponorogo itu kriterianya artinya dosen yang punya NIDN NIDN IAIN Ponorogo bisa. Atau dosen tetap IAIN Ponorogo Baik yang itu ASN Maupun yang uh, DTNP Boleh ya Kalau yang mungkin uh, Mohon maaf dosen-dosen Bapak Ibu dosen yang LB itu belum bisa Untuk dijadikan uh, Dijadikan calon dosen pembimbing lapangan Begitu ya Mas Zamroni Dan teman-teman semuanya Saya kira cukup atau masih ada ya, pertanyaan Cukup Pak cukup Cukup ya Cukup Pak cukup Cukup. Cukup, Pak, cukup. Oke. Ya. Yang bertanya ini masih cukup. ada angkat tangan itu. Ini sih, Pak. Pertanyaan Oke, dua sekali terakhir ini ya. Kita beri kesempatan terakhir. Iya. Mbak. Maaf. Neti. Maaf. Cukup. Cukup. Okay, maaf. Pak. Nanti dulu. Oke, Pak. Ini saya ya, Pak. Eh ini perkataan yang Mbak eh uh, maaf suara saya terdengar ya, Pak? Iya yang tadi Pak kan ada yang izin terkait uh, mungkin barangkali saudaranya menikah atau si personnya menikah ini barangkali teman-teman ataupun ada yang barangkali di tanggal 2 sampai 10 itu ada yang menikah begitu Pak kan tadi ada izinnya uh, kurang dari 24 jam sedangkan kita tahu mungkin kalau pernikahan itu kan ya kiranya enggak uh, secepat itu loh pak gitu untuk yang menikah barangkali dari teman-teman itu yang pertama untuk yang kedua itu barangkali ada uh, minat kita di Nusantara terus tadi uh, juga pribarnya uh, mau minat di tematik kan tadi harus milih tuh yang mono multi tema tematik dan lain-lain itu ya tapi dia juga mau misalnya kalau Nusantaranya okay. pakai, dia di sisi lain juga punya tim tematik begitu itu apa boleh Uh, kalau yang di sisi lain dia mengajukan tematik, tapi dia juga mau di Nusantara, misalnya di Nusantara diterima. Lalu di tim tematiknya uh, nggak jadi dan dia diganti orang lain itu bagaimana Pak? Okay, itu pertanyaan. Cukup, Pak Neti, ganti yang lain biar semuanya bagian. Terima kasih Mbak Neti. Jurusan apa Mbak? Tadris IPA Pak. Uh, Pak, Pak. Oke. Okay. Siapa ini? Indri. Mbak Indri, silakan. Hmm. Sebelumnya, nama saya Indri dari jurusan Tadris Bahasa Inggris. Izin bertanya, Pak. Nah, kan ini kan uh, SKS-nya sudah menempuh 100 SKS. Nah, jika di semester 1 atau semester 2 itu kan ada yang mengulang. Tapi belum terpenuhi semua. Nah, itu apakah belum bisa mengikuti KPM atau bagaimana gitu? Terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, Lutfa. Aduh, ada dua lagi mas, Yan. Lutfa, silahkan ah tambah lagi udah sudah cukup tiga orang ini aja wes ini yang tanda tangan yang angkat tangan Perintil. ini aja jangan ditambah jangan ditambah tambah ya oke silakan siapa ini sesi yang tidak ada Yeni silakan Yeni Pak Widarti silakan Widarti izin bertanya Pak saya Widarti dari PAI. Untuk, pro, apa, untuk KPM yang program responsif, itu program-programnya bagaimana ya, Pak? Oke, okay. oke, okay, cukup, Mbak Wid. Siapa tadi? Widarti ya, Mbak Widarti. Yep. Uh, apa namanya? Mungkin sedang mengandung, menyusui atau mungkin apa mengandu. Oh mengandung oke okay. siap cukup ya oke okay, baik saya jawab satu persatu dari yang terakhir dulu mbak Widarti uh, program responsif tentu begini tadi saya katakan tadi silakan mengabdi di desanya atau di lingkungannya masing-masing atau setidak-tidaknya Sa -el 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 yang RT ini Dewi. Apa yang bisa dilakukan? Monggo silakan apa yang ada di RT-nya atau di lingkungannya atau di desanya. Silakan apa yang ada yang bisa di anda lakukan di situ silakan dilakukan. Sosialisasi apa tadi seperti mana disampaikan oleh Bu Islatin kaitannya dengan perlindungan anak ke jamaah yasin. Monggo ikut terlibat dalam posyandu silahkan atau kegiatan-kegiatan yang lain yang ada di lingkungan yang mungkin yang mungkin bisa dijangkau. Silahkan. Itu ya. Tentu Uh, prosesnya ya kaitannya dengan penggunaan metodologi ya harus tetap diperhatikan tapi mungkin sekemampuannya yang bisa dijangkau di daerahnya masing-masing di daerahnya di tempat tempat tinggalnya gitu Mbak Widarti ya kemudian Mbak Neti Tadris Ipa nah, izin Mbak Neti mau nikah ya uh, bukan Pak maksudnya oh. adalah ya teman <laughs> Oke, kalau kalau seperti itu, nah nanti silakan monggo bisa bisa segera saja melapor ya, segera melapor karena memang pernikahan itu ya butuh waktu. Bisa melapor, nanti jangan-jangan eh, sama suaminya atau sama istrinya tidak boleh pergi lama-lama. Monggo nanti silakan segera melapor kalau memang kondisinya seperti itu. Terus kemudian Mbak Neti, kalau eh, Anda milih KPM tim Terus kemudian atau teman-teman milih KPM tim, kemudian ikut yang seleksi dan seleksi diterima silahkan, tidak masalah. Apakah KPM timnya tidak? Apakah KPM timnya bisa diganti oleh e, teman yang lain? Tidak. Tetap berjalan. Ya kalau tadi pengajuannya 20, kemudian ditinggal satu, berarti tinggal 11. itu yang jalan. Silahkan. Kalau KPM timnya juga diterima, silahkan. Itu yang jalan. Tidak masalah. Tidak perlu diganti oleh teman yang lain. gitu ya seperti itu, nah atau ya uh, seperti itu ya artinya uh, tetap berjalan sebagaimana yang telah diprogramkan. Kalau nanti terus kemudian satu misal ini ini satu kasusnya satu. Kalau misal nanti yang daftar tim di dalam kelompok tim itu yang daftar lima ke uh, ikut jalur selektif dan lima limanya diterima, terus bagaimana? Nah itu baru hal yang lain mungkin perlu kita komunikasikan. Ya, hal yang lain. Artinya mungkin apakah itu bisa dilanjutkan yang timnya karena sudah kehilangan lima personil atau bagaimana nanti bisa kita komunikasikan. Ya, artinya ini sangat eh, kaitannya dengan seperti ini. Ini, ini bisa eh, bisa bisa kita komunikasikan lah. Apakah nanti karena eh, ya memilih yang jalur seleksi itu panggilan juga bukan sebuah persian, karena, karena juga punya kompetensi yang memang itu juga ayuh, harus ayuh, satu pilihan, kan? Okay, Jadi kita jangan kita tidak kita... menjadi, tidak menjadi halangan ketika sudah ikut tim, kemudian tidak bisa ikut uh, yang seleksi internasional maupun nusantara oh, tidak ini. ada. silahkan Kalau kemudian Mbak Indri, Matalun, Mbak Indri hal -hal. yang kaitannya dengan SKS, uh, kita tidak tidak melihat apakah anda mengulang atau teman-teman itu mengulang atau tidak. Kita tidak melihat itu atau belum selesai tidak. Yang jelas begini eh di transkripnya itu minimal atau sudah telah selesai itu minimal di situ adalah 100 SKS ya, 100 SKS, 100 SKS ya, 100 SKS Tapi terbatas itu minimal silakan dilihat di transkrip. Terus kemudian kita tambah telah ditempuh berarti yang kalau yang belum 100 SKS berarti ditambah yang, yang hari yang ini sedang di yang semester berjalan ini sedang yang, yang, yang sedang berjalan ini sedang ditempuh. Berapa SKS? Saya nggak tahu. Mungkin yang, di, yang sedang ditempuh ini adalah mungkin 20 SKS berarti mungkin 90 tambah, apa, 90 tambah 20 itu. Nah, nanti secara sistem akan apa namanya, secara sistem akan bisa dideteksi. Kalau Anda tidak Berarti kalau memang ya. di sistem di Gapura tadi Anda tidak bisa mendaftar, berarti otomatis SKS Anda kurang dari 100. Artinya baik itu transkrip ataupun yang sedang berjalan itu tidak memenuhi 100 SKS. Begitu ya. Jadi nanti setelah pukul 12, silakan nanti dilihat, dicek di Gapura atau di siakatnya masing-masing, menu KPM akan, akan kita buka untuk proses pendaftaran. Uh, Saya kira begitu teman-teman semuanya. Jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, mungkin bisa menghubungi kontak person, ya. Kontak person tadi yang sudah kita sampaikan, tadi bisa datang ke LPPM. Sekali lagi, jangan uh, mempercayai sumber yang itu bukan dari sumber resmi, ya. Atau katanya, katanya, saya tidak mau teman-teman uh, ini, uh, apa namanya, membuat pernyataan katanya si A katanya si B ya. jadi harus berangkat dari sumber informasi yang resmi pantau uh, website pantau IG pantau WA group mohon maaf WA group tidak kami buka karena ini hanya kita ingin menyampaikan informasi saja kalau ingin teman-teman ingin bertanya silakan langsung mungkin kontak kepada uh, kami ya kontak kepada kami secara secara langsung tidak di grup demikian Uh, yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan kegiatan KPM kita di tahun ini berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Tidak ada satu halangan apapun, tidak ada hal-hal yang mungkin tidak kita inginkan, uh, dan semuanya kita bisa melakukan proses pengabdian sebagai bentuk rasa tanggung jawab kita di perguruan tinggi terhadap uh, masyarakat, sebagai bentuk aplikasi, mengimplementasikan ilmu-ilmu yang selama ini kita peroleh. Sekali lagi, mudah-mudahan kita semuanya dimudahkan dalam segala urusan uh, kita. Terima kasih. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk misi daftar hadir ya. Saya kembalikan ke Pak Asmi. Baik, terima kasih, Allah. Pak Roh atas penjelasan sosialisasi KPM yang saya kira sangat jelas, sangat detail, dan sangat lengkap. Jadi, teman-teman semuanya, eh, kalau bisa nanti update informasi di websitenya BBM atau tanya kepada person atau datang langsung ke kantor BBM, dan benar tadi yang sama Pak Ferry, jangan mempercayai sumber-sumber eh, yang belum jelas beritanya, jadi harus bertanya kepada sumber yang valid. Uh, baik, terima kasih uh, atas kehadiran teman-teman uh, mahasiswa semuanya. Semoga uh, dengan sosialisasi KPM ini dapat memberikan wawasan dan informasi kepada kita semua sehingga teman-teman uh, semuanya bisa mempersiapkan diri dengan baik, tidak ada yang ketinggalan ya, baik dari teman-teman semest, semester 6 ataupun semester-semester atas semester yang belum mengikuti KPM. Uh, saya kira. Demikian yang bisa saya sampaikan Mohon maaf jika ada berikutnya Rukalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa diisi daftar hadirnya DHSR Ya, terima kasih Di Youtube matus Meh pitung ngatus ya I don't